Jembatan gantung di India ambruk, 132 orang tewas. Korban tewas tragedi ambruknya dikutip dari @pojok1.it. Jembatan di negara bagian Gujarat, India pada Minggu tanggal 30 Oktober tahun 2022 terus bertambah. Data terbaru yang diungkapkan seorang pejabat pemerintah setempat, korban tewas telah mencapai 132 orang. Sebuah jembatan penyeberangan di atas Sungai Mahu di Kota Morbi dipenuhi oleh para wisatawan yang menikmati perayaan liburan ketika jembatan itu runtuh, menjerumuskan orang-orang ke sungai di bawahnya. Jumlah korban tewas dalam insiden runtuhnya jembatan itu mencapai 132. Operasi pencarian dan penyelamatan terus berlanjut, kata pejabat senior NK Muhar, seraya menambahkan bahwa jumlah korban bisa bertambah lagi, kepada Reuters. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!